Ciamis, dan bapak-bapak sekalian, wabil khusus bapak ibu yang tergabung dalam wanita tani yang ada dari Ciamis, dan wabil khusus yang alhamdulillah ini yang punya tempat ini, Pak Kang Helmi, yang dalam ini bergabung di dalam KTH Karya Muda Lestari. Saya juga kayak ngimpi, Pak Kang Helmi. Kang Helmi juga begitu. Begitu dibuka, di-share di dalam medsos, media sosial, ternyata ini berbarengan dengan Kang Helmi bergabung di dalam API, Asosiasi Perhubungan Indonesia, yang notabene di sana tuh ada Pak Ridwan Kamil sebagai penur pelindungnya, dan Pak Epi, Dinas Kehutanan, yang dalam hal ini adalah juga pembimbing atau pembina daripada di Dinas Kehutanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya terima kasih dan selamat datang di wilayah kerja Dinas Kehutanan wilayah 8 Kuningan, yang dalam ini adalah cabang dinasnya ada di Kuningan, tetapi menyangkut apa itu wilayah kerjanya itu Majalengka, Cirebon, Kuningan. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sebagai motivasi, ini ada katakanlah awal, kenapa sih kok sekarang booming Kang Helmi ini? Jangan dikira tadinya langsung begini, langsung punya uang, langsung bisa membangun kayak gini. Ini sebagai motivasi kita, nanti bisa disambung oleh Pak Maman dari BPP. Awalnya Bu, Kang Helmi ini tidak seperti ini dulu. Awalnya itu hanya penjajah mainan anak-anak di SD, di SD-SD. Sekarang sudah kayak begini, alhamdulillah. Sekali lagi ini suatu perjuangan yang tidak mudah, sulit. Tetapi Kang Helmi bisa melewati itu semuanya menjadi satu kesuksesan. Dan insya Allah minta doanya nanti di depan itu sudah terpapar bahwa namanya tanahnya itu akan dijadikan satu sentra apa itu perubahan. Dan insya Allah saya mendorong untuk mewakili Jawa Barat. Intinya nanti orang-orang dari apa itu pulau lain yang mungkin nanti ada pelatihan atau apa dan sebagainya bisa kembali ke sini dan menjadi kebanggaan Jawa Barat. Itu ya. Jadi insya Allah nanti Kang Helmi sudah membebaskan tanah karena sudah punya uang. Dan ini banyak. Tadinya itu hanya sepotong di apa itu dijajaki ke warung. Sekarang sudah potongan Bu. Dan ini sudah yang mana Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah menjadi rumahnya Kang Helmi. Dan ini sudah perjuangan dan menjadi contoh kita bahwa sebenarnya memulai usaha apapun kalau kita apa itu kita takuni dan tentu tidak lepas daripada berdoa kepada Allah. Karena apa? Yakin akhirnya nggak bisa Allah hanya di mata aja kan gitu. Lagi-lagi ini adalah karena kehendak Allah dan Kang Helmi dan kemauan. Alhamdulillah sekarang bisa begini. Dan nanti untuk itu sekali lagi ini apa itu kelompok tani ini sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu. Bahkan ada cerita lucu yang saya posting dengan saya itu pada waktu awalnya itu orang yang gendut, ya kan? Kepada waktu itu nggak pakai baju, dikirain itu Kang Helmi. Makanya fotonya saya simpen Kang Helmi itu nanti jadi kenang-kenangan itu, jadi cerita bahwa yang namanya Kang Helmi itu sebenarnya bukan itu, yang ini kan gitu. Ceritanya lucu sekali ya. Pada waktu siapa mereka itu kepala dia, kan kepala dinas, kepalanya nanya, Kang Helmi ini apa yang ini? Bukan Pak, kalau ini kebetulan yang tergabung di dalam kelompok tani, karena memperlakukan karya muda. Ini sebenarnya udah 2 tahun yang lalu, cuma di sana baru-baru sekarang karena ini. Barangkali itu kali ini selamat datang kepada ibu sekalian, kawan-kawan saya dan bapak ibu yang dari dinas pertanian. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi katakanlah inspirasi bahwa semuanya ini bisa berkembang, bisa maju kan itu, bisa ditunggu oleh ibu sekalian. Saya ngasih sedikit aja ini kepada ibu sebelum saya akhiri. Ada satu wilayah di Jawa Timur tadinya itu nggak ada artinya namanya desa itu, karena persatuannya kuat.
yang satu membuat kue ini, yang satu membuat kue ini. Akhirnya jumlahnya kue itu hampir 20 kue. Dijajakan menjadi pusat kuliner desa. Akhirnya berubah. Saya yakin kelompok wanita tani yang ada di Ciamis yang sekarang di sini sudah bisa contoh itu. Kebetulan di Ciamis belum ada, di Jawa Barat belum ada kayak gitu. Nanti kampung kuliner Jawa Barat, mungkin di situ ada beca, di situ ada naur dan sebagainya. Sebenarnya sekarang itu kan gampang, ya terkenal itu gampang, sehingga apa itu ibu-ibu bisa. Apa bunga, apalah artinya. Jadi tetap kita sama-sama untuk lebah di ranah kehutanan, untuk bunga dan juga tumbuhan buah-buahan atau dari pertanian. Untuk kita jalin seperti itu sehingga kita sama-sama bersama. Dan alhamdulillah sebetulnya di sini juga ada KWP. Ada KWP yang ke depan insya Allah dengan adanya KKMB membantu untuk masalah KWP, masalah pemanfaatan lahan. Jadi kita nanti kalau lahan ada bunga, nanti bunganya, madunya bisa diambil oleh lebah. Dan sama Bu, nanti di pertanian juga kalau Bu menanam repudia atau tanaman yang memancing untuk musuh alami ada, itu ada lebahnya akan lebih bermanfaat. Dan juga kalau di Ciamis wilayahnya kehutanan, itu juga bisa bermanfaat. Dan selanjutnya di sini juga kita kangen ini. Kita gabungkan nanti di 4S. Sebetulnya dalamnya ada 4S, pusat pelatihan petani swadaya Bu, untuk olahan dan juga untuk ada dua 4S di Talaga, ada olahan dan ada yang di jenis yang paling besar anu apa itu trigona, jadi yang paling besar, yang paling bagus.
gitu banyak. Barangkali ibu yang mau nyoba ini nyedot. Apa nyedot ini madunya silakan. Enggak apa-apa. Enggak ibu. Langsung. Ini mah polan bu, yang ini nangkap. Mau token mas. Pengadaan madu itu tidak telat. Maka terus berada terus. Ada terus di pencaklik madu itu sampai di hujan dari bulan 1 sampai bulan 6 sudah mencaklik ada panenan. Sehingga ketika nabung tetap ada kan ini harus ditahan selama 6 bulan stoknya. Tapi masa kadaluarsanya? Enggak ada. Madu udah ini. Kalau kita nggak cocok, nantinya akan berpengaruh di harga. Dan kalau di asosiasi gitu, Bu. Jadi kalau petani jalan sendirian ya nggak bisa juga. Kalau asosiasi kan dibantu juga. Ada bibit juga ada.